Lemak salah, kurus juga salah. Cemberut gimana gitu ya. Mulai hari ini aku harus mengurangi makan. Yang aku butuhkan adalah mayones dan juga kecap ya. Kecapnya masih baru ini. Assalamualaikum teman-teman. Selamat pagi semuanya. Gimana kabar teman-teman? Mudah-mudahan selalu sehat ya. Seperti biasa ya teman-teman, bikin sarapan. Ini roti udah 3 hari ya teman-teman, aku anget. Dan lihat, hasilnya empuk banget, masih empuk banget, bel-bel-bel gitu ya. Mau bikin sandwich buat majikanku ya, sarapan. Aku dikomplain majikanku teman-teman ya, gara-gara itu teman-teman, gara-gara istrinya katanya semakin gemuk, katanya jangan ngasih makan banyak-banyak, katanya gitu. Padahal aku tuh ngasihnya ya seala kadarnya ya. Orang kalau dikasih makan sedikit tuh kayak gimana ya, kayak cemberut gitu teman-teman. Jadi kayak kurang gitu ya, kalau dikasih makan sedikit tuh ya. Jadi akunya tuh bingung gitu, harus bagaimana. Iya, suaminya komplain, gak boleh makan banyak-banyak. Tapi istrinya kalau dikasih makan, ini telur ya. Kalau dikasih makan sedikit, majikan yang perempuannya tuh kayak cemberut gimana gitu ya. Kayak kurang kenyang mungkin ya. Padahal aku tuh bukannya pelit. Aku tuh inget terus omongan majikan aku karena dikomplain. Istrinya semakin gemuk, jadi akunya nggak enak gitu loh teman-teman. Oke, ini seperti ini aja ya. Duh, aku jadi inget di Arab sih ya. Kalau lihat yang, kalau bikin yang panjang-panjang gini ya. Musim dingin tuh efeknya kemana-mana. Kulitnya gatel, kemudian apalagi ya. Kepala sering pusing, kemudian apa sih, bibirnya sakit, perih, pecah. Rotinya padahal udah 3 hari teman-teman, tapi masih empuk banget ya. Yang penting dianget ya, yang ditaruh di kulkas pastinya ya. Udah kayak gini aja ya, nulis telurnya sama mayones dan juga kecap. Kecap, ya kecap sih ya. Contohnya kecap, tapi kalau di Indonesia kan saus tomat gitu ya. Sendal kan. Kalau nicip nggak apa-apa ya teman-teman, berdiri ya. Jangan ditiru teman-teman. Nicip gitu, maksudnya telurnya tuh ada asin-asinnya enggak gitu. Oke, sudah. Mumpung masih anget, aku sajiin dulu.
makan. Iklan dulu teman-teman. Oke teman-teman, makan siangku hari ini ya. Ada sambal kacang ya. Kemudian ada tergoreng. Kemudian ada sayur ubi ya. Godong bolet ya. Nah tadinya tuh terinya mau dibikin teri kacang gitu ya teman-teman. Ah aku bilang terlalu banyak apa ya, iris-iris gitu ya, males gitu. Nah kemudian kacangnya aku bikinin sambal. Jadi terinya cuma digoreng aja. Oke teman-teman, sebelum kita makan berdoa dulu. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi ngiklan dulu ya. Itu sama majikanku ya. Ini sambal asem ya, sambal kacang dikasih asem. Kalau orang Jawa mah namanya godong bolet ya teman-teman. Godong bolet, sayur ubi ya. Masya Allah, nikmat luar biasa. Nah jadi aku tuh ya teman-teman, dikomplain majikanku, katanya istrinya tuh jangan dikasih makan banyak-banyak, soalnya katanya semenjak aku di sini majikan yang perempuan tambah gemuk katanya. Kalau menurut aku ya, majikan yang perempuan itu nggak gemuk-gemuk ya, tapi suaminya katanya kegemukan. Jadi mulai hari ini aku harus mengurangi makan. Serba salah teman-teman. Waktu ART yang dulu katanya, ART yang dulu tuh gak bisa masak katanya. Masakannya gak enak katanya. Jadi istrinya kurus katanya. Nah sekarang tinggal giliran aku yang di sini katanya. Bilangnya semenjak aku di sini, istrinya tuh tambah gemuk katanya. Jadi dikurangi makannya, jangan banyak-banyak katanya. Jadi serba salah. Satu sisi, majikan yang perempuan suka makan ya. Kalau dikasih makan sedikit itu, kayak orang gimana gitu mukanya. Sama aku tuh kayak jutek gitu ya. Nah, satu sisi, suaminya, gak boleh. Beliau gemuk-gemuk. Jadi serba salah banget. Kasihan majikanku yang perempuan ya. Gemuk salah, kurus juga salah. Cuci tangan dulu ya. Besi ugal-ugalan. Udah seorang umum. Oke teman-teman, segitu dulu ya video dari aku. Terima kasih buat teman-teman yang sudah ngikutin vlog aku hari ini. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan komennya. Terima kasih. Jumpa lagi di next video selanjutnya. Videonya sampai... bibir aku sakit banget teman-teman. Kalau musim dingin tuh sakit, bibirnya tuh sakit gitu. Harusnya bikin batuk.